Pelaksanaan event tahunan pemerintah Kota Sibolga dalam kegiatan Ramadan Fair tahun 1440 Hijriah 2019 Masehi telah memasuki lomba yang keempat, yang diantaranya lomba sholat jenazah tingkat SDMI dan sekolah menengah pertama atau SMP yang dimulai sejak tanggal 17 hingga 18 Mei. Kegiatan tersebut disambut baik oleh banyak sekolah yang ada di Kota Sibolga. Itu terlihat dari antusias pelajar yang ikut serta dalam lomba tersebut. Menurut para pelajar, event tahunan Pemko Sibolga itu sangat memberi motivasi kepada para pelajar untuk mempelajari ilmu tentang Islam dan dapat membentuk mental dan karakter para pelajar untuk lebih giat dalam mempelajari dan mengamalkan pendidikan Islam sejak dini. Lomba Ramadan Fair ini dapat memotivasi kami untuk menjadi insan yang sejati ataupun Islam yang sejati. Walaupun kami di SMP ataupun MTs, kami dapat menambah ilmu, pengalaman dan juga motivasi untuk membangun karakter bangsa yang akan datang nantinya. Jadi ibaratnya kegiatan ini memberikan kami motivasi untuk menuntut ilmu Islam itu lebih baik, gitu deh. Pelajar juga berharap agar kegiatan Ramadan Fair tersebut dapat terus berkembang dan lebih meriah lagi di tahun yang akan datang, sehingga dapat menciptakan pelajar di Kota Sibolga menjadi pemuda berkarakter dan berakhlak baik. Rizky Ramadan, N2S TV, memberitakan.